Alright guys, hari ini aku nak cerita tentang kebaikan atau kepentingan King Cobra atau nama saintifik dia Ophiopagosana dalam ekosistem kita. Okey. Dia ni mengawal populasi biawak dan juga ular lain. Maksudnya semua jenis ular dia makan, semua jenis biawak dia makan. Tak kisahlah ular sawa ke apa, semua dia telan. Dia takkan makan tikus, takkan makan ayam. Jadi kalau korang dengar cerita yang dia makan ayam, itu adalah fake ataupun tak betul. Sebab dia hanya makan reptilia lain sahaja. Ada sahaja yang makan ayam dan juga tikus. Cuma itu yang belan punya yang memang dah dia ajar daripada kecil lagi. Banyak saya dapat soalan sebab apa dia tak mematuk. Okey, korang faham, boleh perhatikan. Saya ke depan dia, dia tengok pergerakan kita, faham? And sebab apa dia tak matuk, jarak yang saya berada sangat sangat jauh dengan dia. Okay, saya kat sini and dia kat sini. Tak, dia perhatikan pergerakan kita. And sentuh sikit. Comel kan? Okey, ni korang boleh nampak kucing pun dia perhatikan, nampak? Oyen pun menggigil. Okey, ni korang boleh nampak kucing pun dia perhatikan, nampak? Oyen pun menggigil.